Baru-baru ini, negara China telah menyasarkan untuk meningkatkan kapasitinya dan membekalkan ubat-ubatan serta peralatan perubatan canggih. Ini sekaligus mempercepatkan rancangan untuk menyokong dan meluluskan rancangan pembangunan industri peralatan farmasiutikal dan perubatan dalam tempoh 2023 sehingga 2025. Menurut satu kenyataan media, rancangan negara China ini bertujuan untuk meningkatkan kapasiti negara China dalam menghasilkan farmasiutikal termaju mengatasi negara-negara membangun yang lain. Hal ini kerana negara China sudah cukup terkenal dengan pembuatan peralatan perubatan termaju dan tercanggih pada abad ini. Malah, peralatan perubatan tercanggih yang telah dihasilkan oleh negara China ini juga telah banyak menangani kelemahan dari segi industri peralatan farmasiutikal. Bukan itu sahaja, negara China juga menekankan keperluan untuk mempromosi dan menggunakan peralatan yang dihasilkan dalam negara. Ini kerana ianya akan membantu dalam menaik taraf sektor perubatan khususnya di negara China. Selain itu, dalam satu kenyataan yang sama juga, sektor perubatan telah menjadi salah satu industri terpenting di negara China dan telah menarik lebih banyak pelaburan masuk ke negara itu. Oleh sebab itu, negara China antara negara yang akan menyasarkan pembangunan berkualiti tinggi dalam industri farmasiutikal dan peralatan perubatan. Terdahulu, negara China juga telah mengambil langkah untuk menawarkan sokongan rantai yang penuh kepada penyelidikan dan pembangunan farmasiutikal di samping menggalakkan dan membimbing perusahaan perubatan terkemuka. Hal ini sekaligus dapat membantu meningkatkan usaha tumpuan dan daya saing pasaran sektor perubatan di negara-negara membangun yang lain. Melihat kepada usaha yang dilakukan oleh negara China ini, maka tidak hairanlah bagaimana negara China mampu kekal sebagai negara nombor satu dalam bidang perubatan sehingga kini. Ini juga sekaligus membuktikan semua peralatan dan perubatan made in China sememangnya boleh dipercayai. China Inspirasi Dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk berkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, Inspirasi Dunia.